Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Antara tumpuan hari ini. Bilangan syarikat yang sudah mendaftar untuk cukai barang dan perkhidmatan GST kini mencecah 144,286. Menurut Jabatan Kastam Diraja Malaysia, jumlah itu telah melebihi sasaran sebanyak 140,000 syarikat menjelang akhir tahun. Bagaimanapun, syarikat-syarikat yang masih belum mendaftar mempunyai masa sehingga 31 Disember untuk berbuat demikian. Ahad ketiga setiap November dijadikan sebagai hari memperingati mangsa kemalangan jalan raya sedunia. Buat julung kali, ia diadakan bagi peringkat kebangsaan. Tahun lalu, 6,915 individu maut akibat kemalangan jalan raya di seluruh negara. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar sedang mengadakan perbincangan dengan pihak Sekolah Rendah Kebangsaan China Lembah Bertam bagi melaksanakan cadangan pemindahan sekolah itu ke tapak baharu yang lebih sesuai. Ia bagi mengelak keadaan banjir kilat berulang sehingga menjejaskan proses pembelajaran. Kerajaan Negeri Kaedah bertindak tegas dengan mengawal kegiatan pembalakan dan aktiviti kuari pasir di negeri itu sebagai langkah memelihara serta menjaga kebersihan sungainya. Pengerusi yang gagal mematuhi peraturan akan ditarik balik lesen mereka. Pendekatan itu sebagai langkah kerajaan untuk meningkatkan kualiti air daripada tahap 3 pada masa sekarang kepada tahap 2. ...24 pendatang asing tanpa izin parti termasuk seorang tekong berjaya ditahan di perairan Tanjung Sepat malam tadi. 21 daripadanya warga Bangladesh, selebihnya Indonesia dan Afghanistan. Operasi dijalankan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM hasil maklumat perisikan. Untuk lebih banyak perincian dan perkembangan lain, teruskan bersama Nasional 5. Tiada sijil kelahiran kepada kanak-kanak yang tiada kerakyatan. Ini adalah Nasional 5. Saya Mohd Taufik Mohd Nur. Dan saya Miza Isni Muhammad. Kami juga bawakan anda paparan utama hari ini mengenai penduduk enggan pindah di sepanjang tebing sungai Bertam dan Ringlet, sukarkan penempatan semula. Masyarakat perlu hormati kesucian tempat ibadat. Saya Stanley Misun langsung dari Studio Berita RTM Sabah di Kota Kinabalu. Fokus dari negeri di bawah bayu hari ini, perasmian Persidangan Agung Tahunan Parti Bersatu Sabah, PBS dan Kongres Parti Liberal Demokratik LDP merupakan antara acara utama yang dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak di Kota Kinabalu hari ini. Jumpa saya seketika nanti untuk laporan penuh. Teruskan dengan rakan penyampai Nur Jauma di Sarawak. Silakan. Saya Nojana lintas langsung dari Studio BRTM Kuching. Fokus berita dari Bumi Kenyalang hari ini. Melihat kepada dua potensi besar yang tersembunyi di Bukit Sadok yang bukan sahaja kaya dengan kesan sejarahnya, malah menawarkan keindahan dan keunikan alam semula jadinya yang tersendiri. Jumpa saya seketika nanti untuk laporan penuh. Teruskan bersama rakan penyampai Suzy di Kelantan.
Saya Suzila Ida Yaakob melintas langsung dari RTM Kelantan di Kota Baru. Fokus utama dari Zon Pantai Timur hari ini ialah mengenai pembangunan Sekolah Agama Rakyat, Pusat Tahfiz Pondok dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan di Kelantan yang setanding Sekolah Arus Perdana. Peruntukan berterusan yang disalur Kerajaan Persekutuan dimanfaat sepenuhnya untuk lahirkan pelajar lebih berkualiti, bukan sahaja aspek rohani, malah fizikal dan jasmani. Saksikan laporan penuh mengenainya sebentar lagi. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Kerajaan memberi jaminan tiada sijil kelahiran akan diberi kepada kanak-kanak yang bukan warga negara. Perdana Menteri juga Datuk Seri Najib Tun Razak berkata hak warga negara tetap terpelihara dan setidak semudah itu sijil kelahiran akan diberikan. Bagi perkembangannya, kita ke Kota Kinabalu bersama dengan Stanley Minson. Silakan. Kerajaan hanya mengeluarkan rekod kelahiran dan bukannya sijil lahir berstatus warga negara atau penduduk tetap kepada kanak-kanak yang tidak mempunyai status kewarganegaraan atau stateless children di Sabah. Perdana Menteri Dato' Seri Panglima Mohamed Najib Tun Abdul Razak memberi jaminan itu ketika mengulas 11 perkara utama yang dibangkitkan dalam ucapan dasar Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Tan Sri Joseph Perin Ketingan pada persidangan perwakilan tahunan PBS ke-29 di Kota Kinabalu. Berucap merasmikan persidangan tersebut, Datuk Seri Najib menyatakan perkara itu diputuskan dalam Kabinet Persekutuan mengenai status stateless children di Sabah. Kita tidak mengeluarkan birth certificate kepada mereka. Kabinet bersetuju supaya dikeluarkan satu sertifikat yang berlainan, iaitu record of birth saja. Dan warnanya mesti berlainan daripada surat beranak ataupun birth certificate, supaya dengan jelas menunjukkan bahawa mereka ini kategori lain dan bukanlah boleh dianggap mereka ini akan diberi kewarganegaraan secara automatik. Mengenai soal kebebasan agama, Datuk Seri Najib menyatakan perlembagaan negara boleh dijadikan rujukan sekiranya wujud sebarang persoalan mengenai isu berkenaan. Kebebasan beragama, kita akan melindungi sepenuhnya dalam negara kita. Kalau ada apa-apa, kita rujuk balik pada perlembagaan negara kita. Perlembagaan adalah dokumen yang supreme. Kita rujuk pada 20 point agreement dan kita juga pada 10 point solution yang telah diputuskan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Perdana Menteri turut mengumumkan kesediaan Kerajaan Persekutuan untuk menambah peruntukan bagi keperluan penubuhan pangkalan data tanah anak negeri bagi menyelesaikan masalah tuntutan tanah anak negeri. Sebelum ini, peruntukan RM30 juta disediakan bagi tujuan tersebut, bagaimanapun jumlah itu tidak mencukupi. Terdahulu, Perdana Menteri turut meluangkan masa melawat Pusat Mini Ternakan Udang Galah Dadan di Tanjung Badak, Tuaran. Beliau turut mendengar taklimat mengenai teknologi penternakan udang galah yang dilaksanakan di makmal Pusat Ternakan Udang Galah tersebut secara tertutup kira-kira setengah jam. Sementara itu, Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Tan Sri Joseph Perin Ketingan dalam ucapan dasarnya meminta Kerajaan Persekutuan agar menyemak royalti minyak diterima Sabah. Kenaikan royalti tersebut dapat meningkatkan keupayaan kerajaan negeri membangunkan Sabah. Tan Sri Pairin mengakui tidak mudah untuk Kerajaan Persekutuan melaksanakan tuntutan tersebut walaupun bukan sesuatu yang mustahil. Kita yakin Kerajaan Pusat akan lebih prihatin dengan tuntutan-tuntutan ini yang lebih wajar dan tidak bermotifkan politik ini, kerana ia semata-mata untuk kepentingan pembangunan Sabah dan anak negerinya.
Tan Sri Pairin turut memuji langkah Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESKOM untuk menguatkuasakan perintah berkurung di 6 daerah dalam Zon Selamat Pantai Timur Sabah (ESZON) yang memberi banyak manfaat dan berkesan dalam memantau serta mengawal pergerakan keluar masuk penjenayah dan penyeludup di negeri ini. Mengenai Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pendatang asing tanpa izin parti di Sabah, beliau berharap kerajaan berani menerima syor-syor RCI itu dan melaksanakan dengan bersungguh-sungguh syor-syor berkenaan. Laporan RCI akan dibentangkan dalam tempoh terdekat. Selain itu, Tan Sri Pairin turut menyentuh beberapa perkara pokok untuk tindakan kerajaan persekutuan seperti isu Kalimah Allah, Hak Sabah dan 20 perkara, Akta Hasutan, Pembangunan dan Perkongsian Kuasa dalam BN. Turut hadir dalam persidangan ini, Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, Barisan Kepimpinan PBS dan Pemimpin Negeri serta Persekutuan. Selepas merasmikan persidangan tersebut, Perdana Menteri turut merasmikan Kongres LDP di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu sebelum berangkat balik ke Ibu Negara sebentar tadi. Sekian sumbangan bahan berita dari Sabah. Seterusnya kita beralih kepada rakan penyampai Taufik dan Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, terima kasih Stanley, dan untuk lintas langsung dari Sarawak dan Kelantan kita akan bawakan kepada anda seketika nanti. Dan sekarang kita beralih pula kepada laporan perkembangan banjir. Saudara, sukar untuk melakukan penempatan semula penduduk di sepanjang tebing Sungai Bertam dan Ringlet kerana mereka enggan mendengar nasihat. Betul tu. Menurut Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Sri G. Palanivel, kerajaan bersedia menempatkan mereka di tempat selamat menerusi program Perumahan Rakyat Satu Malaysia Prima. Datuk Sri G. Palanivel juga ahli Parlimen Cameron Highlands berkata masalah kini ialah kebanyakan penduduk enggan berpindah dengan alasan mereka sudah memperoleh geran menduduki sementara. Sebab itu saya harap saya boleh cari prima housing untuk mangsa-mangsa yang terjejas. Saya mau pindah mereka lah. Itu jadi satu hal yang penting. Saya mau pindah mereka. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan kepada 72 orang mangsa banjir kilat di Kampung Baru Ringlet. Sekarang rumah pun tak ada. Saya duduk dewan juga. Anak-anak tiga orang, saya suami lima orang. Ya. Dewan juga duduk. Belum, sudah dua minggu. Orang yang pegang dewan ni, dia kata lagi tiga hari saja bagi dia. Mesti nak keluar. Dia orang nak pergi mana? Duduk di tengah jalan ke? Ha? Tolonglah. Kalau boleh, saya nak tapak untuk buat rumah itu. Tapak rumah, tak apalah saya buat sendiri. Saya nak tapak. Sebab apa? Jadi orang kata tapak yang lebih selamat lah. Dalam hari itu, pengusaha ladang sayur haram yang terlibat dengan banjir lumpur di Cameron Highlands tidak dapat ganti rugi daripada Kementerian Pertanian, Industri dan Asas Tani. Hampir keseluruhan petani terlibat banjir didapati menceroboh kawasan reserve sungai bagi menjalankan kegiatan pertanian. Menterinya Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata pihaknya hanya akan membayar kerugian dan kerosakan hasil tanaman bagi petani yang sah. Bantuan hanya kita berikan kepada petani yang legal, ya, yang sah. Petani-petani haram ni kita tidak boleh memberi sebarang bantuan dari segi bantuan banjir ke bantuan apa sekalipun. Sebab kajian tidak boleh menggalakkan kalau kita bagi bantuan, bermakna kita bersepahat dengan dia orang. Dan kita menggalakkan lebih banyak lagi petani-petani yang mengerjakan pertanian secara haram. Malah setakat ini pihaknya masih belum menerima sebarang aduan mahupun permohonan untuk bantuan ganti rugi oleh petani yang terjejas akibat banjir di daerah tersebut. Hasil maklumat yang diterima mendapati hampir keseluruhan petani yang ditimpa banjir lumpur tersebut adalah petani haram yang meneroka kawasan tanah rizab sungai. Dato' Sri Ismail bercakap demikian selepas majlis ramah mesra sedengan masyarakat orang asli kampung Sungai Tuang Bera.
Perkembangan banjir di Batu Pahat, Johor, hanya dua keluarga daripada 13 buah keluarga yang masih ditempatkan di pusat pembinaan banjir di Sekolah Agama Sri Kilat, Bukit Pasir, Batu Pahat. Laporan lanjut kita bersama wartawan Anas Matnor. Selepas dilanda hujan lebat pada Jumaat lalu sehingga menyebabkan paras air parit naik, penduduk yang terjejas kembali lega apabila cuaca boleh cerah sejak semalam. Ramai yang sudah pulang dan menjalani rutin harian seperti biasa. Namun, kesemua mereka tetap diingatkan supaya berjaga-jaga dengan keadaan semasa dan bersedia untuk dipindahkan jika diminta berbuat demikian. Jika pada sebelah tengah hari tadi kami membawakan laporan di pusat pemindahan banjir di Sekolah Agama Sri Kilat, Bukit Pasir, Batu Pahat, pada sebelah petang ini pula kami meninjau ke salah sebuah rumah penduduk yang terjejas banjir di kampung Linau Besar. Dan bersama saya ketika ini ialah untuk Cik Roslan Yahya yang akan memberi sedikit maklumat mengenai keadaan semasa di rumah beliau. Cik Roslan? Okey. Cik Roslan, pada setiap tahun situasi sama akan berlaku di rumah Cik Roslan kan? Dan juga ahli keluarga. Apa persediaan yang Cik Roslan biasa lakukan bagi mengelak barang-barang rosak ke ataupun lebih keadaan lebih teruk lagi? Okey, macam kalau hujan lebat dalam masa satu hari itu kita sudah kemaslah barang-barang untuk naik ke atas rak apa semua untuk mengelakkan pada rosak pada kena air banjir ya. Berdasarkan keadaan semasa ni, rumah Cik Roslan saja yang masih belum pulih seperti sedia kala, dan dijangkakan berapa lama yang masa diambil untuk keluarga Cik Roslan balik semula ke rumah ni? Kalau tengok sekarang ni keadaan ni air dah mula surut kat dalam, kemungkinan besok boleh balik lah. Kalau tak ada, kalau tak hujan petang ni, mungkin besok boleh balik. Okey. Terima kasih Cik Roslan. Dan seperti untuk maklumat para penonton sekalian, kesemua penduduk yang terjejas di pusat pemindahan sudah kembali semula ke rumah masing-masing pada sebelah tengah hari tadi. Hanya rumah yang didiami oleh keluarga Encik Roslan dan juga ahli keluarganya masih lagi ditempatkan di pusat pemindahan banjir yang sama. Dan dijangkakan esok ataupun lusa barulah mereka boleh kembali semula ke rumah mereka. Sekian dulu laporan yang dapat saya sediakan buat masa ini. Kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Baiklah, terima kasih Anas. Air hulu yang kuat, fenomena air pasang dan hujan tanpa henti punca pekan Sungai Lembing Pahang dinaiki air setiap kali musim tengkujung. Penduduk dan peniaga berhampiran sungai perlu berwaspada dan melakukan persediaan terutama hujung tahun ini. Laporan ini bersama dengan wartawan Ayu Norehan Saleh. Silakan. Menurut peniaga Abdullah Sani Ali, banjir di pekan Sungai Lembing setiap tahun tidak berlarutan kerana ia berlaku hanya dalam tempoh 3 hingga 5 jam. Bagaimanapun, penduduknya akan terputus hubungan dengan Bandar Kuantan adakalanya sehingga seminggu kerana jalan raya di kawasan Pasir Kemudi ditenggelami air. Kedai itu yang tahun lepas saya tengah meniaga, masa tu dalam pukul 10.30 pagi hingga pukul 11. Air naik memang cepat. Sebab kawasan kedai ni dia tinggi. Dia akan penuh di kawasan bandar dulu. Bandar Sungai Lembing akan penuh dulu. Kemudian dia akan bawa ke kawasan Anjung Selera ni. Baru penuh di sini. Masa itulah kedai-kedai sini semua berpindah. Bagi Safiyah Mak Ali pula, persediaan menyimpan peralatan kedai di tempat tinggi telah bermula kerana tidak mahu perkara lalu berulang apabila barangan di kedainya rosak akibat banjir. Itu memang dah buat persiapan lah. Mana kalau kena banjir, macam tahun lepas mari naik terak. Ramai-ramai pakai sini pakai naik terak, tinggal je barang-barang. Tahun ni tak tahu macam mana. Sementara itu, Balai Polis Sungai Lembing juga menyediakan bot untuk membawa penduduk yang terjejas ke tempat pemindahan sekiranya berlaku banjir. Sungai Lembing merupakan antara lokasi pertama di daerah Kuantan yang dinaiki air sekiranya berlaku musim tengkujuh. Walaupun hujan berterusan kadangkala lebat sejak malam tadi, namun paras air di Sungai Lembing ini masih lagi normal. Walaupun begitu, para penduduk perlu bersiap sedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Laporan Ayu Norehan Saleh untuk Berita RTM. Skuad sukarelawan bencana alam kawasan Parlimen Hulu Terengganu ditubuh sebagai persiapan membantu penduduk terjejas banjir waktu musim tengkujuh.
Lebih 250 belia kawasan itu mendaftar untuk menjadi sukarelawan banjir. Setiap kali musim tengkujuh, beberapa kawasan rendah daerah Hulu Terengganu sering ditenggelami air akibat limpahan air sungai dan ini menyebabkan penduduk dipindah ke pusat pemindahan sementara menunggu air surut. Penubuhan skuad tersebut disempurnakan Ahli Parlimen Kawasan Berkenaan Datuk Jalani Johari di Perumahan Awam Kos Rendah Tok Randuk Ajil. Penubuhan skuad sukarelawan bencana alam ni, kita harapkan sama-sama dapat memberi bantuan dan sokongan kepada pihak-pihak seperti JPAP, bomba dan sebagainya lah dalam masa kecemasan dan kesusahan yang dialami oleh penduduk terutamanya di sekitar Hulu Terengganu. Datuk Jalani yang juga timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan perkara tersebut kepada media di Ajil Hulu Terengganu. Dalam pada itu, anggota sukarelawan yang dikoordinasikan pejabat daerah kawasan tersebut turut merancang beberapa aktiviti semasa penduduk berada di pusat pemindahan. Di pusat pemindahan dengan melakukan aktiviti-aktiviti kepada anak-anak kecil yang berada di pusat pemindahan. Contohnya akan melakukan gerak kerja seperti pertandingan mewarna, melukis dan sebagainya. Selain daripada itu, kami bersama kekuatan kami ada 5 pacuan 4 roda yang akan membawa bantuan-bantuan kepada masa-masa banjir ke pusat-pusat pemindahan. Kami juga menerima bantuan-bantuan daripada Yang Berhormat Kawasan. Pendekatan Pilihan Raya Kampus Universiti Utara Malaysia UUM perlu bijak dan tidak mengganggu sensitiviti agama. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair menegur tindakan sekumpulan mahasiswa UUM yang berkempen di Surau Batu 15 Sin Tok Kedah. Saya bimbang takut ini dia mencetuskan sensitiviti. Walaupun sebenarnya Islam meraikan untuk pelbagai agama dan juga pelbagai bangsa pada batas yang ditetapkan, namun kehadiran pada tempat-tempat ibadat ini untuk keperluan yang tidak sewajarnya berlaku, maka dia akan menyebabkan timbul sensitiviti, rasa perasaan kurang senang dan juga rasa tidak puas hati. Semalam, sekumpulan mahasiswa dipercayai pro-mahasiswa termasuk bukan Islam mengadakan perhimpunan di dalam Surau Batu 15 Sin Tok Kedah. Bukan sahaja tidak menutup aurat, malah perhimpunan lebih 100 orang itu bercampur antara pelajar lelaki dan perempuan. Cubaan menyeludup masuk pendatang asing tanpa izin parti dengan menjadikan negara lain sebagai transit berjaya dipatahkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Hasilnya 24 parti termasuk Tekong dipercayai bergerak dari Aceh, Indonesia menaiki sebuah bot pancung ditahan di perairan Tanjung Sepat Kelang malam semalam. Parti yang ditahan terdiri 2 warga Indonesia dipercayai Tekong dan pembantunya seorang warga Afghanistan dan 21 warga Bangladesh. Menurut pengarah operasi maritim daerah Kelang, Komander Romli Mustafa, pasukan peronda APMM bertindak mengejar sebuah bot pancung sejurus mendapat maklumat risikan dan pengesanan sasaran curiga oleh sistem pengawasan laut maritim Kelang semasa menghampiri bot terbabit. Tekong cuba melepaskan diri dengan memecut laju dan terpaksa dikejar selama 15 minit sebelum berjaya ditahan. Pada saya, modus operandi yang baru, kerana untuk datang ke Malaysia, dia orang tidak terus datang ke Malaysia, sebaliknya menggunakan negara lain sebagai transit untuk datang ke negara kita. Pemeriksaan lanjut mendapati kesemua mereka tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Kesemua suspek berusia 20 hingga 40 tahun dibawa ke lokap Balai Polis Sepang. Kes disiasat mengikut Seksyen 5-1 Akta Immigration 1959-63. Malaysia mencatat sejumlah 6,915 kematian melibatkan nahas jalan raya bagi tahun 2013. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Abdul Aziz Kaprawi mendedahkan angka itu mewakili indeks kematian bagi 2013 sebanyak 2.90 bagi setiap 10,000 kenderaan berdaftar di negara ini.
Angka itu jauh lebih tinggi berbanding negara-negara maju seperti Britain, Sweden dan Australia yang hanya mencatat indeks 2.0. Kita sekarang mensasarkan menjelang tahun 2020 daripada perangkaan yang kita membuat perangkaan 2020 sekiranya perkara ini kita tidak mengambil satu langkah-langkah mengawal, dianya akan meningkat sehingga 10,000 kemalangan maut. Maka sebab itu hari ini kerajaan mahu mengurangkan insiden-insiden kemalangan maut ini separuh daripada perangkaan jangkaan yang dibuat oleh pihak Myros. Menyedari masalah itu yang disifatkan serius, buat julungkali Kementerian Pengangkutan melalui Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR mengambil inisiatif menganjurkan hari memperingati mangsa kemalangan jalan raya sedunia peringkat kebangsaan 2014 hari ini. Sambutan hari ini dirasmikan Dato' Abdul Aziz Kaprawi. Bertemu kembali. Selain menjimatkan kos penggunaan air kumpahan terawat bioeffluent untuk penyelenggaraan landscape mampu mengurangkan pembaziran air bersih. Melalui kerjasama pihak berkuasa tempatan PBT dan Indah Water Consortium Sdn Bhd IWK, bioeffluent yang sebelum ini dilepaskan ke sungai dapat dimanfaatkan untuk tanaman landscape. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Perlis Mat Hassan berkata setiap tahun PBT seperti Majlis Perbandaran Kangar MPK membelanjakan jutaan ringgit untuk landscape. Kos itu juga akan bertambah setiap kali tiba musim kemarau. Mengurangkan kos penyelenggaraan di PBT yang kita tengok hari ini makin hari makin meningkat. Dan juga dengan termeterainya perjanjian ini, kita dapat mengurangkan penggunaan air bersih yang diperlukan terutama di musim kemarau, yang mana air ini penting untuk manusia minum, tapi kita boleh gunakan air yang kita semula ni untuk kita wujudkan persekitaran yang bersih melalui landscape yang indah-indah. MPK merupakan PBT ketiga selepas Majlis Perbandaran Port Dickson dan Majlis Bandaraya Alustar yang menandatangani perjanjian bersama IWK bagi menggalakkan penggunaan bioeffluent dan biopepejal. MPK ingin mewujudkan landscape di seluruh negeri terutama di pintu masuk Kuala Perlis, Padang Besar, Bandar Kangar, Arau untuk menjadikan daya tarikan pelancong. Menerusi perjanjian itu, IWK akan membekalkan 20 metrik tan bioeffluent dan 1 tan biopepejal kepada MPK yang diperolehi dari loji olahan kumbahan serantau Wang Bintong. Ketua Pegawai Eksekutif IWK, Dato' Insinyur Abdul Kadir Mohamad Din berharap lebih banyak BPT tampil bagi memanfaatkan bioeffluent yang dihasilkan syarikat itu. Kalau kita lihat secara amnya lah, penggunaan air bioeffluent yang kita hasilkan ini boleh digunakan untuk kegunaan selain daripada air minuman. Contoh untuk pembersihan, katalah PBH, PBT nak cuci longkang, cuci jalan boleh pakai air ini. Kalau untuk mereka yang nak gunakan untuk cooling tower, cogen plant dan juga untuk flushing di toilet. Dan juga kalau kita pergi ke atas lagi, kita boleh pergi kepada industri pembinaan untuk berjahuan konkrit dan yang lain-lain. IWK mensasarkan tiga lagi PBT iaitu Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur, Majlis Bandar Raya Ipoh dan Majlis Bandar Raya Melaka Bandar Bersejarah akan memeterai perjanjian sama tahun depan. Penyertaan lebih banyak PBT akan, kata beliau, mampu memelihara sumber air bersih negara yang penting untuk kegunaan harian masyarakat. Lagi penemuan fosil gigi, tapak kaki dan tulang dinosaur di kawasan hutan tebal Hulu Terengganu. Penemuan bersejarah itu hasil penyelidikan sekumpulan ahli sains dan geologi Jabatan Mineral dan Geosains serta ahli akademik beberapa universiti tempatan. Kejayaan itu diumumkan Menteri Besar Dato' Ahmad Razif Abdul Rahman di Wisma Darul Iman Kuala Terengganu. Kumpulan yang melakukan pencarian yang dinamakan Ekspedisi Gagau Menjejak Dinosaur 2014 pada 13 hingga 22 Oktober lalu menemui fosil di sekitar Sungai Cicir
yang terletak dalam kawasan Taman Negara. Penemuan itu menjadi rangsangan kepada ahli geologi yang berpendapat negara ini mempunyai pelbagai jenis batu kapur yang dikatakan berusia 56 juga hingga lebih 200 juta tahun. Dua fosil gigi dinosaur dari jenis Iguanodon itu masing-masing bersaiz 1.5 cm dan 2 cm. Manakala fosil kesan tapak kaki dinosaur tripod sepanjang 10 cm, Iguanodon 15 cm dan sauropod paling besar 20 cm dan paling kecil pula 10 cm. Penemuan ketiga yang paling mengembirakan kumpulan penyelidik geologi ini ialah fosil tulang dinosaur yang sewaktu ditemui bersaiz 30 cm. Selain Jabatan Mineral dan Geosains turut terlibat kumpulan warisan geologi, penyelidikan dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Melaya, Universiti Malaysia Kelantan dan Universiti Teknologi Petronas. Jadi fosil tulang ni kita jumpa dalam singgapan. Yang di atas tadi tu ialah dalam bongkah. Bongkah ni bermaksud ialah batu yang duduk di situ asal dan mungkin dah bergerak jatuh ke bawah ke bergolek ke bawah. Tapi yang ini kita jumpa in situ. In situ duduk dalam singkapan. Bila kita kata dalam geologi, bila kita singkapan tu maknanya batu yang asal di situ tak bergerak di situ, beranak di situ, mati di situ. Kita dalam singkapan, batu bawah saya berpebble di Sungai Cicil juga. Kalau kita buat ekskavasi yang lebih teratur, lebih sistematik dengan peralatan yang lengkap, saya rasa insya-Allah kita akan menemui sesuatu yang lebih besar daripada ini. Penemuan ini akan memberikan kekuatan dan tambah nilai ke arah merealisasikan usaha kita untuk kita nak mewujudkan Geopark Tasik Kenyir. Kita mensasarkan supaya Geopark Tasik Kenyir mendapat pengiktirafan sebagai Geopark Kebangsaan dan seterusnya diiktiraf sebagai Geopark Global UNESCO. Awal tahun ini, jabatan turut menemui fosil tumbuhan kuno yang dikaitkan dengan haiwan dinosaur dan dianggarkan berusia antara 270 hingga 340 juta tahun. Fokus berita laporan langsung negeri-negeri hari ini. Bukit Sarut terkenal sebagai kubu pertahanan Parlimen Rentap semasa menentang pemerintahan Brooke pada 1854 hingga 1861. Kerajaan Persekutuan peruntuk 18.492 juta ringgit untuk institusi pendidikan agama di Kelantan. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Nasional 5. Beralih ke laporan lintas langsung negeri-negeri bersama dengan Nur Jauna, Abdullah dari Kuching, juga Suzila Idayu Yaakob dari studio RTM Kota Baru, Kelantan. Kita ke RTM Kuching dahulu. Nur Jauna, silakan. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Bukit Sadok yang menjadi sempadan antara bahagian Betong dan Sri Aman cukup terkenal sebagai kubu pertahanan Panglima Rentap semasa menentang pemerintahan Brooke pada tahun 1854 sehingga 1861. Kru RTM berpeluang mengikuti ekspedisi menjejak kubu Panglima Rentap anjuran pejabat residen Betong dan mendapati terdapat dua potensi utama Bukit Sadok. Laporannya bersama wartawan Rosita Ampong dan juru kamera Muhammad Najib Mustafa. Bukan sahaja kawasan Bukit Sadok harus dipelihara sebagai warisan sejarah negeri, namun terdapat sebab lain kawasan Bukit Sadok perlu diwarta sebagai hutan simpan kekal. Kesempatan menyertai ekspedisi ini, kami menyedari wujudnya khazanah semula jadi yang tidak ternilai di Bukit Sadok. Salah satu faktor kenapa kawasan Bukit Sadok ini perlu diwartakan sebagai hutan simpan adalah kerana bunga ini. Bunga rafflesia, bunga yang terbesar di dunia dan jarang-jarang sekali ditemui di negara kita ini kecuali beberapa kawasan di Sabah dan juga di negeri Sarawak, hanya terdapat di Taman Negara Gunung Gading, di Tanjung Datu, di Bakelalan dan juga di Lanjak Entimau Sibu.
Menurut Timbalan Residen Bahagian Betong, Galong Luang yang juga ketua ekspedisi menjejak kubu Panglima Rentap, susulan penemuan pertama oleh penduduk kampung pada Februari tahun lepas, mereka mengadakan ekspedisi pertama pada Mac lalu, namun bunga yang dikatakan tengah kembang mekar sudah pun mati, manakala yang tumbuh masih lagi kecil. 6 bulan selepas ekspedisi tersebut, penduduk kampung dari kawasan Kerapak telah menjumpai kawasan bunga rafflesia yang kita lihat pada hari ini. Sementara itu, ahli biologi Sarawak Forestry Corporation SFC Connie Churi yang dijemput mengikuti ekspedisi ini menyifatkan penemuan tersebut sesuatu yang amat mengujakan. Sepanjang saya membuat kajian tentang rafflesia, ini adalah penemuan yang pertama di bahagian kedua di Sarawak ini, terutamanya di Betong. Kerana rafflesia lebih dikenali di bahagian Kuching, Sibu, iaitu di Lajak Antimau, lepas itu di Bario dan di bahagian Bekalalan. Tetapi tidak ada kajian dan tidak ada penemuan sebelum ini yang menyatakan rafflesia ada di Betong. Ini adalah very exciting kerana kita mengetahui bunga itu tersebar daripada Kuching, dia menuju ke bahagian utara. Maksudnya dia tidak terputus di bahagian kedua Sarawak. So, memandangkan pada ekspedisi kali ini, bunga rafflesia belum lagi mekar berkembang, spesies benar bunga tersebut tidak dapat dipastikan oleh beliau. Saya perlukan bunga itu berkembang sepenuhnya untuk mengkaji morfologi apakah spesies rafflesia bunga rafflesia tersebut, spesies dia. Untuk setakat ini saya belum berani confirm apakah spesies dia. Tetapi daripada yang kita lihat daripada dia punya bud, dia punya flower bud, berkemungkinan ia adalah sama spesies dengan gading. Setakat ini terdapat 3 spesies rafflesia yang terdapat di Sarawak. Tuan Mudei di Gunung Gading, Frasi di Bekalalan dan Hazelty di Tanjung Datu. Namun dalam konservasi bunga rafflesia, banyak perkara perlu diketahui umum. Rafflesia adalah sejenis parasit plant, maksudnya dia tumbuh di tumbuhan yang lain. Yang sebelah saya ini adalah host plant dia, yang ini adalah pemanjat. Yang ini dikenali sebagai tetrastigma, di mana rafflesia yang kita lihat itu adalah bunga dia. Ya, dia tidak mempunyai pokok, dia tidak mempunyai daun, dia tidak mempunyai batang. Dia hanya bergantung sepenuhnya kepada tetrastigma. Di dalam Ordinan Perlindungan Hidupan Liar Negeri Sarawak 1998, rafflesia merupakan tumbuhan terlindung sepenuhnya, namun tidak bagi akar atau tumbuhan perumah yang dikenali sebagai tetrastigma. Oleh itu, pemeliharaannya memerlukan penjagaan tumbuhan perumah termasuk keseluruhan habitat. Disebabkan itu, Galong merasakan perlunya kerajaan mengambil tindakan segera memelihara kawasan Bukit Sadok terutamanya daripada aktiviti penerokaan pertanian oleh penduduk setempat yang hanya kira-kira 1.5 km dari kawasan Bukit Sadok. Saya balik daripada ekspedisi akan membuat laporan dan akan mengukuhkan cadangan supaya pihak kerajaan terutamanya Forest Department yang bertanggungjawab ke atas untuk menjaga keindahan dan juga keunikan ya, dan penemuan yang agak unik ni adalah supaya tempat ni dapat dikekalkan sebagai nature reserve pada masa akan datang. Selain bunga rafflesia, terdapat banyak lagi spesies tumbuhan unik di sini yang kaya dengan nilai saintifik, bioteknologi mahupun pharmaceutical. Kesemuanya harus dikekalkan bagi menjamin hazanah tersebut terus terpelihara. Sementara itu, ekspedisi menjejak kubu Panglima Rentap selari dengan objektif penganjurannya iaitu mempromosi Bukit Sadok sebagai kawasan warisan sejarah. Ia turut disertai oleh pelajar UiTM Kota Semarahan selain penduduk dari beberapa buah rumah panjang dari Ulu Skrang, Ulu Spak dan Ulu Layar Betong. Mendaki Bukit Sadok sambil menjejak kesan perjuangan Panglima Rentap dapat memberi gambaran betapa pahlawan Iban itu sememangnya seorang yang amat bijak berdasarkan pemilihan Bukit Sadok sebagai kubu pertahanan. Ini kerana kecuraman Bukit Sadok menyukarkan pendakian pihak musuh biarpun ketinggiannya hanya 830 meter daripada aras laut. Walaupun laluan pendakian di Bukit Sadok kini sudah tersedia, namun ia tetap mencabar kekuatan fizikal. Ya, pengalaman bila nak menjejak kaki ke kubu rentak tu sangat mencabar sebab dia perlu masa 2 jam untuk mendaki
bukit tu dan sangat memenatkan. Kira-kira 600 meter dari puncak bukit, pendaki akan menemui batu yang ada kaitan dengan perjuangan Panglima Rentap. Dikatakan batu ini telah digunakan oleh Rentap dan orang-orangnya untuk meletakkan sebuah meriam yang digelar sebagai Bujang Timpang Berang untuk digunakan oleh mereka bagi mempertahankan kubu mereka di Bukit Sado ini daripada serangan Raja Charles Brooke. Dan sebenarnya mengikut buku yang ditulis oleh Kapten Henry Keppel, Raja Charles Brooke telah melakukan 3 kali serangan ataupun 3 ekspedisi, yang pertama pada tahun 1857 dan yang kedua pada tahun 1858. Namun kedua-dua serangan ini ataupun ekspedisi ini berjaya dipatahkan oleh Rentap. Namun akhirnya pada ekspedisi yang ketiga pada tahun 1861, Raja Charles Brooke berjaya mengalahkan Rentap di Bukit Sado ini. Satu lagi jejak perjuangan Rentap yang dapat dihayati di Bukit Sado ini, terdapatnya satu laluan sempit hampir 1 kilometer dari puncak bukit dengan sebelah kiri dan kanan laluan yang curam, malah untuk melaluinya haruslah lebih berhati-hati. Memandangkan Bukit Sadok mempunyai nilai sejarah yang tinggi, Timbalan Residen Betong Galung Luang berharap ada pengkaji sejarah tampil membuat penyelidikan kerana mungkin masih ada tinggalan sejarah Rentap yang tersembunyi di Bukit Sadok. Semasa perjalanan kita ke kawasan-kawasan apa nama tu, tempat bunga polisia, satu yang saya nampak adalah mungkin apa nama tu, satu pokok belian ataupun pokok yang lain yang mungkin digunakan oleh Rentap membina kubunya pada satu ketika dulu. Malah bagi peserta ekspedisi Syahira Sulaiman, sejarah Bukit Sadok haruslah dihayati dan terus diselidik dengan lebih mendalam. Kita sendiri mengofferkan diri untuk melihat culture itu sendiri. Kita akan automatik akan menjaga culture itu sendiri. Sebab kalau orang lain tak tengok culture itu, tak tengok sejarah itu sendiri, kita tak akan ada perasaan untuk menghargai sejarah itu sendiri. Demikian juga dengan reaksi penduduk setempat kerana pada dasarnya mereka bersetuju dengan cadangan mewartakan kawasan Bukit Sadok sebagai hutan simpan kekal. Apatah lagi sejarah Bukit Sadok dengan kepahlawanan Panglima Rentap begitu dekat dengan jiwa mereka. Kami aku tu dah setuju bahawa itu bisa bayar, bisa bayar sidak ke tengadu kubur lau. Nak bayar ke bisa bayar lalu mulai ke kami mampu. Bukit Sadok tu nak terbilang nilai menua kini kami dulu suba. Nilai betul kita boleh ngadu ke perintah, boleh ngadu kutai ke mana pengingat ucu anak kami ke dunia rila. Pengharap kutai itu lebih lagi mansang. Bakal mujur lalu mai mansang ke tiap-tiap kami kempu. Beberapa cadangan turut disuarakan termasuk menaik taraf Jalan Jamu Krampak ke Bukit Sanggau sebanyak 3.4 km dan membina jalan dari Bukit Sanggau ke kaki Bukit Tugong sepanjang 1.6 km. Turut dicadangkan pembinaan pondok rehat di laluan pedaki dan kemudahan tandas serta tangki air, memandangkan di Bukit Sadok tiada sumber air untuk memasak dan membasuh. Ketika dalam perjalanan balik dari puncak Bukit Sadok, kami terserempak dengan seorang pelancong dari Spanyol, Jody Catalan. Well, I like the history of Sarawak. You know, I know the last battle of Rentap against James Brooke was here. So it's a historical place. I was very curious to come here. Also, no matzales, no tourists come here. So for me, it's very interesting. I only meet local people, and I feel very happy here with this wonderful jungle and very friendly people. Jika pelancong asing amat berminat dengan sejarah kita, mengapa tidak rakyat Sarawak turut sama menghargai warisan sejarah di bumi sendiri? Dan sememangnya keunikan flora dan keindahan alam sekitar di Bukit Sadok yang ditambah dengan sejarah kepahlawanan Panglima Rentap menjadi kombinasi terbaik untuk ia dibangunkan sebagai satu produk pelancongan menarik di Betong. Lebih penting, cadangan pewartaannya akan menjamin kelestarian alam sekitar dan memelihara warisan sejarah. Rosita Ampong untuk Berita RTM. Sekian laporan dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 pada petang ini. Seterusnya kita bersama Suzy di Kelantan.
18.492 juta ringgit diperuntukkan bagi membantu Sekolah Agama Rakyat, Pusat Tahfiz Pondok dan SABK di Kelantan tahun ini. Bantuan yang disalur kepada institusi pendidikan Islam meningkat setiap tahun daripada Kerajaan Persekutuan. Melalui Jabatan Pembangunan Persekutuan JPP Negeri Kelantan, peruntukan tersebut sekaligus mengurangkan jurang perbezaan supaya ianya setaraf dengan sekolah bantuan kerajaan. Timbalan Pengarah Teknikal JPP Wan Marzuki Wan Ismail berkata, 90 buah SAR dan 20 buah SABK diberi bantuan dengan jumlah bantuan berbeza bergantung kepada keperluan sekolah. Ketua sendiri perlu sedikit sebanyak memaklumkan punca daripada mana keselesaan yang didapat. Jadi kita berharap kerjasama daripada pengetua ini perlu adalah bagi memaklumkan kepada rakyat pelajar dan juga pengajar-pengajar. Walaupun di Sekolah Agama Rakyat sebagai telah dikatakan tadi ada sedikit perbezaan, tapi dia kena maklum sumber itu daripada mana. Antara keperluan mendesak yang dikenal pasti ialah baik pulih bangunan sekolah, penyelenggaraan dan kemudahan elektrik. Kerja pengubahsuaian juga dipantau Jabatan Pendidikan Negeri. Pengetua atau mudir bersyukur melalui bantuan tersebut dapat memberi keselesaan pembelajaran dan pengajaran kepada pelajar maupun guru. Memang tempat kita pekat awal itu memang tempat tak selesa sebuah kekurangan, tapi alhamdulillah dapat bantuan ini kita apa ni beli meja almari kita ni batu struktur bangunan lah sikit. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menerima bantuan kita dapat membina persanan sekolah lah. Kami akan berusaha lah untuk mempergunakan peruntukan yang diagihkan ini supaya memberi impak sebaik mungkin kepada anak didik kami di sekolah. InsyaAllah lah kita akan guna sebaik-baiknya lah. Dalam pada itu, Sekolah Agama Rakyat SAR, Tahfiz Pondok mahupun Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK kini standing dengan Sekolah Arus Perdana dan ianya mendapat sambutan baik daripada masyarakat. Berkongsi perubahan yang dinikmati rata-rata guru berpengalaman yang ditemui menyedari bahawa pembangunan yang ada kini banyak membantu prestasi sekolah. Gejala tidak sihat juga berjaya dibendung dan pencapaian akademik meningkat setiap tahun. Perubahan memang sangat mendadak lah semenjak masuk SABK ini, memang sangat ni dari segi apa pertambahan bilangan pelajar, dari segi sahsiah pelajar. Saya tengok satu dari segi disiplin perubahan. Kalau daripada sebelum ni bila pagar pun dengan terbukanya, mana disiplin kurang ni, tapi bila penambahbaikan ada disiplin pelajar, alhamdulillah sehingga hari ini 100% tak ada ponting. Keadaan sekolah, suasana dan juga kita panggil kemudahan yang adalah memberi perangsan juga semangat kepada pelajar untuk terus belajar. Bagaimanapun, pelajar yang ditemui berharap beberapa penambahbaikan lain dapat disegerakan bagi kemudahan mereka, antaranya keperluan makmal sains, perpustakaan dan padang sekolah. Saya rasa perpustaka, makmal komputer, makmal sains perlu ada kat setiap sekolah untuk memudahkan lagi pelajar memahami tentang ilmu yang dipelajari. Setakat ni saya selesa walaupun tiada kemudahan seperti makmal komputer dan makmal sains. Agak selesa. Cuma saya kadang-kadang perlukan banyak kemudahan untuk sekolah ni seperti makmal komputer, perpustakaan. Yang itu sangat-sangat penting, saya perlukan. Terima kasih Muhammad Hafiz dari Jabatan Meteorologi. Baiklah, saudara, seorang ibu merayu anak perempuannya yang terpisah hampir 30 tahun lalu agar kembali menjenguknya kerana terlalu merindukan anaknya itu. Minah Maidin, 59 tahun, masyarakat orang asli yang tinggal di Kampung Pasu, Kuala Krau, Temerloh, berkata anaknya Mok Kei Fong yang kini berusia 32 tahun terpisah dengannya semasa anak perempuannya itu berusia 4 tahun. Menurutnya, dia yang berasal dari Kampung Buloh Nipis Mok Azam Rumpin berkahwin dengan seorang lelaki Cina dikenali Mok Loy
pada awal 80-an dan kemudian berhijrah mengikut suami ke Kuala Lumpur. Semasa di Kuala Lumpur, beliau dan suami berpisah dan anak tunggalnya itu terus dibawa lari bekas suami dan langsung tidak pernah bertemu dengannya sehingga sekarang. Selepas berpisah dengan suaminya, beliau mengambil keputusan memeluk Islam dan berpindah ke kampung Pasu serta berkahwin lain. Mina berkata, sejak sekian lama beliau berusaha untuk mencari anak perempuannya itu namun tidak berhasil. Dengan anak makcik tu, makcik nak jumpalah kalau dapat kan. Lagi umur dah tua ni, mana tahu dia satu hari nanti tak ada. Tak boleh nak jumpalah dengan anak tu. Makcik dah rindu dah lama sangat dah. Tu sebab cari pun tak boleh juga. Kita tak cari, tak dapat kan. Kalau boleh jumpa, jumpalah nanti berdoa. Kalau boleh dapat jumpa, jumpalah dengan anak tu. Mana-mana pihak mengetahui di mana anak perempuannya itu berada diharap menghubungi Mina Maidin di nombor 012-9978-404 atau boleh datang terus ke Kampung Pasu, Kuala Kurau, Termelo. Baiklah Miza, sebenarnya di Bandaraya Bersejarah Melaka terdapat banyak keistimewaannya, terutamanya makan-makan di negeri itu. Nak cari asam pedas TikTok hanya ada di Melaka. Betul tu Taufik. Namun bukan itu saja yang istimewa. Sate celup, masakan tradisi masyarakat Cina di restoran milik Melayu, halal dan menyelerakan. Wartawan Zainun Sulaiman ada laporannya. Melaka menyenaraikan 12 subsektor pelancongan yang boleh dikunjungi, antaranya pelancongan rekreasi, pelancongan sukan, Melaka My Second Home dan pelancongan makan-makan. Bahagian promosi pelancongan BPP Jabatan Kerajaan Negeri Melaka menyenaraikan lebih 60 lokasi tempat makan yang boleh dikunjungi untuk para pelancong. Terbaru akan disenaraikan dalam buku pelancongan itu restoran celup-celup di Taman Legenda berhampiran pusat beli belah Ion Bandaraya Melaka. Penggemar masakan itu boleh rasai sate celup yang diusahakan seorang peniaga Melayu, Baharum Ahmad. Kejayaan beliau berniaga dari gerai ke restoran dan kini memiliki 7 orang pekerja, sesuatu yang agak membanggakan. Menurut Baharum, resepi kuah sate celup ini sangat istimewa diperolehi daripada rakannya berbangsa Tionghoa yang tidak lagi mengusahakan perniagaan itu. Ini apa yang kita lakukan hari ini, lebih ramai lagi pelancong di luar sana tahu akan kewujudan restoran celup-celup ini dan apa yang kami hidangkan, apa yang kami ingin berikan kepada mereka, itu yang penting. Restorannya kini boleh menampung kapasiti pengunjung dari 90 ke 150 orang pada satu masa. Rasanya sedap, kuah dia pun pekat, and then dia punya apa bahan-bahan yang dia untuk yang celup tu pun macam sayur, daging-daging tu pun fresh, segar. Jadi bila kita celup tu, inilah dia punya rasa tu lagi enak lah. Jadi kalau sesiapa yang nak makan steamboat ni, boleh datang ke celup-celup ni lah di Taman Legenda Melaka ni, kerana dia bukan saja sedap tapi malah halal. Kelainan dari segi konsep atau rasa, kemudian mempunyai satu kelainan lah daripada lain-lain lah. Okey, ni kali kedua saya datang. Kuah dia pekat, memang berbeza daripada sate celup di tempat lain lah yang saya pernah rasa lah. Okey, yang penting halal. Paling menarik, salah seorang pengunjung setia restoran ini, Datuk Ghazali Muhammad, yang juga merupakan timbalan Exco Pelancongan Pantai Sungai dan Pulau-Pulau Negeri Melaka. Datuk Ghazali optimis menerusi pelancongan makan-makan. Beliau yakin pelancong akan tertarik ke Melaka untuk menikmati pelbagai cita rasa enak makanan istimewa Melaka. Ini saya yakin dan percaya salah satu lagi tarikan orang luar ke Melaka, kerana kita ada menyediakan, menghidangkan, menjual sate celup yang halal di Melaka ini. Pengusahanya pengusaha Melayu, masakannya masakan tradisi orang-orang Cina. Sate celup, enak lagi lazat dan halal. Cuba datang ke restoran celup-celup. Tiada sijil kelahiran kepada kanak-kanak yang tiada kerakyatan. Penduduk
dan pindah di sepanjang tebing Sungai Bertam dan relat sukarkan penempatan semula. Masyarakat perlu hormati kesucian tempat ibadah. Nasional 5 edisi 16 November 2014 berakhir di sini. Layari RTM MyStream, MyClick, RTM Portal dan RTM Mobile untuk mendapatkan siaran best 5.10 sepenuhnya. Saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Dan saya Miza Isni Muhammad kembali bersama Cuhaida Arifin di pentas Grandstand Best 5.10. Selepas ini dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia. Bersua kembali Best 5.10 edisi 6 petang. Kita tumpukan dahulu kepada perkembangan luar negara. Australia robbery disangka datang mengagihkan hadiah, namun sebaliknya yang berlaku. Seorang lelaki yang mengenakan kostum Santa Claus merompak sebuah pejabat pos di Melbourne, Australia. Sejumlah wang tunai dilarikan dalam karung merahnya dan dia kini sedang diburu. Pemimpin tertinggi tentera Amerika Syarikat tiba di Iraq. Ia merupakan kunjungan sulung selepas pelancaran serangan udara terhadap kumpulan militan IS. General Martin Dempsey bertemu Perdana Menteri Iraq Haider Al-Abdi dan menyatakan Amerika Syarikat bersedia menghantar lebih banyak anggota untuk bergabung dengan tentera Iraq bagi tujuan itu. Protes yang berlarutan lebih sebulan akibat kehilangan 43 pelajar di Mexico belum menunjukkan petanda untuk reda. Terbaru, beribu-ribu penunjuk perasaan membanjiri jalan raya mendesak ketelusan dalam siasatan kes tersebut. 70 suspek ditahan setakat ini. Sekumpulan kereta mewah ditahan polis di wilayah Guangdong, China. Kesemuanya didapati memandu dalam keadaan berbahaya dan melebihi had laju di lebuh raya, menghubungkan bandar itu dengan Shenzhen. Tahap kelajuan mencecah 200 km sejam, 13 individu ditahan untuk siasatan. Mali, negara jiran Guinea, meningkatkan langkah saringan di pintu masuk sempadannya selepas dua kematian akibat Ebola dicatatkan di negara itu. Terbaru, membabitkan seorang jururawat yang terdedah wabak berkenaan ketika merawat seorang pesakit dari Guinea. Mali dan Guinea, negara paling teruk terjejas dalam krisis penularan Ebola, berkongsi sempadan sepanjang 800 km. Beralih kepada perkembangan ekonomi, jumlah ekspor perabot meningkat secara konsisten lebih 6.2 bilion setahun sejak 2007 hingga 2013. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia menjalinkan kerjasama dengan pemain industri dan institusi pengajian tinggi bagi berkongsi kepakaran dan teknologi menghasilkan perabot berkualiti tinggi. Ia sekaligus memenuhi potensi pasaran global. Sebanyak 643,000 usahawan perusahaan kecil dan sederhana di seluruh negara perlu mengambil peluang ketika Malaysia menjadi pengerusi ASEAN pada tahun depan. Mereka perlu lebih aktif memasarkan produk masing-masing. Gesaan dibuat Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad yang mengatakan jika usahawan tempatan tidak berbuat demikian, sudah tentu akan tercicir dalam merebut peluang terbaik, meningkatkan perniagaan dan taraf hidup. Cadangan turunkan harga minyak RON 95 akan dikemukakan kepada kerajaan sekiranya harga minyak mentah dunia menurun antara paras $70 hingga $75 Amerika setong. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Dato' Ahmad Maslan, penurunan harga tersebut boleh dilaksanakan kerana telah melepasi kadar subsidi yang ditanggung kerajaan. Ketika ini, minyak mentah berada pada paras $79 setong.